Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabatku yang dirahmati Allah, Islam itu asik loh, Bro. Kenapa ini menjadi tagline kita di ucapan pertama saya? Karena mohon maaf, hari ini banyak orang yang antipati dengan Islam. Banyak orang yang kemudian hari ini ngerasa fobia dengan Islam, takut dengan Islam. Ngerasa bahwa Islam itu gak toleran, bahwa Islam itu keras, bahwa Islam itu kasar, bahwa Islam itu ribet, bahwa Islam itu susah. Sorry to say ya, kalau masih ada di antara kita yang bilang seperti itu, rasanya perlu di-upgrade lagi pemahaman kita tentang Islam. Perlu dimaknai lagi pemahaman kita tentang Islam. Kenapa ini penting? Karena jelas apa yang disangkakan statement yang tadi itu tidak benar sama sekali tentang Islam. Islam itu adalah agama yang Allah hadirkan melalui baginda Rasulullah SAW yang hadir untuk bisa menjadi rahmatan lil alamin, penebar kasih sayang untuk setiap makhluk dalam kehidupan ini. Maka perhatikan, kalau kita bicara Islam, definisinya saja Islam itu diambil dari asal kata aslama yuslimu islaman. Apa itu artinya? Keselamatan, kedamaian, kesejukan, ketenangan. Itu Islam. Mau berbuka sambil dapat amplop? Bukan buka itu. Berbuka itu berbelanja di Bukalapak. Belanja sekarang dan dapatkan amplopnya. Jadi artinya apa? Islam itu memberikan ketenangan. Islam itu memberikan kesejukan. Islam itu memberikan kedamaian dalam hidup kita. Islam itu memberikan ketentraman dalam hidup kita. Kenapa? Karena Islam aja dari definisinya itu Masya Allah. Itu adalah sebuah jalan keselamatan. Berarti kalau sekarang boleh kita bilang, Ustadz, bagaimana kalau kita mau selamat? Tidak ada cara terbaik kecuali kita belajar bagaimana Islam itu dengan baik. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memberikan kepada kita satu perintah untuk udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah engkau ke dalam Islam dengan Islam yang kafah, Islam yang sempurna, jangan Islam yang setengah-setengah. Gimana Ustaz yang setengah-setengah itu? Itu loh orang yang sering bilang bahwa yes, gue Islam tapi mohon maaf, banyak hal-hal yang dalam kehidupannya jauh dari nilai-nilai Islam. Ya. Keren sih penampilannya, islami banget. Tapi kalau ngomong, jelek, nyakitin hatinya luar biasa. Berarti apa? Mungkin ada yang keliru dengan Islamnya. Orang, ada yang kemudian bicara Islamnya tegas, luar biasa. Tapi ketika mau bergaul, sorry ya, gua soleh, lo enggak, neraka. Enggak, Islam enggak begitu. Islam merangkul siapapun, Islam mengajak siapapun. Islam itu mengajak, bukan mengejek. Islam itu merangkul, bukan memukul. Islam itu menginspirasi, bukan mengintimidasi. Islam itu hadir menjadi kekuatan terindah dalam kehidupan kita. Maka bagaimana caranya untuk cara berislam? Kalau kita kembali kepada tulisan Imam Al-Ghazali, maka ada tiga kerangka dalam Islam yang harus dimiliki oleh seseorang ketika ingin mendapatkan predikat muslim yang baik. Apa itu? Satu, akidah. Dua, syariah. Tiga, akhlak. Apa itu akidah? Akidah itu terikat, yakin, punya tujuan. Siapa tujuannya? Allah. Orang yang berislam dengan baik, kalau dia punya akidah, maka tidak akan ada orientasi apapun. Apalagi orientasi duit, apalagi orientasi perut, apalagi orientasi dunia, enggak. Orang yang punya keislaman hakiki dan dia punya akidah, maka apapun yang dia jalani, semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, akidah. Dua, syariah. Apa itu syariah? Syari, jalan. Apa itu jalan? Berarti rel. Ya, trek. Yang Allah hadirkan untuk bisa makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Syariah itu perintah Allah, aturan Allah, anjuran Allah. Dan pastikan oleh kita bahwa setiap syariah Allah itu pasti baik. Setiap perintah Allah itu pasti baik. Dalam syariah misalnya contoh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sahabat muda untuk jangan dekat-dekat dengan zina. Wala taqrabuz zina, dekat aja enggak boleh, apalagi melakukan. Kenapa? Karena tahu konsekuensi dan dampak yang terjadi ketika zina itu apa?
itu Masya Allah sangat-sangat buruk sekali buat kita. Allah memerintahkan misalnya perempuan untuk berhijab, berjilbab. Kenapa? Karena Allah tahu perempuan itu indah, perempuan itu perhiasan, harus dijaga agar enggak diganggu oleh orang lain, dan itu mulia. Allah memerintahkan kita untuk sholat tepat dan awal waktu. Kenapa? Karena Allah tahu sholat itu tempat curhatnya manusia. Allah tahu manusia banyak masalah, Allah tahu manusia banyak keinginan. Daripada curhat ke teman, mendingan curhat ke Allah. Perintah apapun yang Allah hadirkan kepada kita, itu pasti baik, itu syariat. Tiga, akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak itu pedoman, rambu-rambu. Tujuannya tahu, jalannya ada, tapi kita enggak punya rambu-rambu jalannya, pasti kecelakaan. Ya, ada orang yang taat kepada Allah, beriman kepada Allah, sholatnya rajin, tapi akhlaknya enggak punya, sama orang tua durhaka, sama bohong, bukan Islam itu. Tapi Islam adalah ketika ketiga hal ini saling bersinergi, saling memberikan input yang luar biasa. Dia yakin kepada Allah, dia jalankan syariat Allah, kemudian dia punya akhlak yang baik. Itulah Islam. Maka pertanyaan bagi kita semua adalah, sudahkah kita menjadi Islam rahmatan lil alamin? Atau mohon maaf, Islam kita baru sekedar di KTP doang? Ya, saya Islam, tapi mohon maaf, baru di KTP doang. Kalau masih ada yang demikian, maka harusnya sekarang kita evaluasi diri. Karena di mata Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita memilih Islam, sudah punya jaminan surga. Tapi pertanyaannya, apakah kita hanya membawa predikat saja, atau kita membawa Islam yang memang terpatri dalam kehidupan kita? Itulah Islam rahmatan lil alamin. Berbelas kasih, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, sehingga kita semua digolongkan menjadi hamba yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidayah Islam ini Allah jaga kepada kita semua sampai akhir hayat memisahkan kita semua, dan semoga siapapun di antara kita yang hari ini ingin menyampaikan Islam, sampaikan Islam dengan baik, sampaikan Islam dengan bijak, sampaikan Islam dengan nilai-nilai kekuatan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Semoga Allah membimbing kita semua sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Hilman Fauzi undur diri. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau berbuka sambil dapat amplop? Bukan buka itu. Berbuka itu berbelanja di Bukalapak. Belanja sekarang dan dapatkan amplopnya. Caranya, buka aplikasinya, kemudian login ke akun kamu. Masih bingung amplop itu apa? Jadi, kamu akan mendapatkan hadiah uang belanja yang akan ditambahkan ke buka dompet kamu. Cukup dengan belanja minimal Rp100.000, kamu bisa mendapatkan amplop yang bisa kamu gunakan untuk belanja selanjutnya. Pilih barang yang kamu inginkan. Kemudian, lakukan transaksi. Masukkan alamat lengkapmu. Klik lanjut pembayaran. Lalu, silakan lakukan pembayaran. Setelah pelapak mengirimkan barang dengan resip valid, maka kamu akan mendapatkan notifikasi bahwa kamu telah mendapatkan amplop. Buka amplopnya untuk mengetahui nominal yang kamu dapatkan dengan cara swipe amplopmu ke atas. Amplop yang kamu dapatkan langsung masuk ke saldo buka dompet kamu. Makin banyak kamu belanja, makin banyak amplop yang kamu dapat untuk belanja selanjutnya. Dari sembako sampai baju koko. Ayo update aplikasimu sekarang. Buka aja Bukalapak.